Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Rusli pimpin apel gelar pasukan operasi lilin Otanaha 2021. Gubernur tinjau vaksinasi khusus PNS dan TPK Pemprov Gorontalo. Bantu umat Kristiani rayakan Natal, Pemprov Gorontalo gelar pasar murah. Progres 80%, DI Bulia selesai akhir Desember. Wagub minta pembangunan tempat pemasaran ikan tilamuta di Pacu. Polda Gorontalo menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Lilin Otanaha 2021. Operasi ini berlangsung pada hari Kamis 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 untuk menertibkan pengamanan perayaan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Polda Gorontalo menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Lilin Otanaha 2021. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus memberikan kesempatan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk memimpin apel yang berlangsung di halaman Mapolda Gorontalo pada Kamis 23 Desember 2021. Operasi Lilin Otanaha 2021 akan dimulai hari ini Kamis 23 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 untuk menertibkan pengamanan perayaan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Operasi kali ini menitikberatkan pada keamanan, keselamatan, ketertiban cara berlalu lintas, juga untuk penerapan pos-pos di perbatasan wilayah guna mencegah penularan COVID-19. Dalam amanatnya yang mewakili Kapolri, Gubernur Rusli menyampaikan Natal dan Tahun Baru atau dikenal dengan Nataru harus dilaksanakan humanis namun tetap tegas. Mengingat saat ini di Indonesia pandemi COVID-19 memasuki gelombang ketiga dengan varian Omikron. Ditambahkan momentum Nataru oleh masyarakat secara universal, dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata yang akan meningkatkan aktivitas pada pusat keramaian. Peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtipmas, gangguan Kamseltipcar lantas, dan paling bahaya adalah pelanggaran protokol kesehatan. Terutama kecelakaan lalu lintas dan juga ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menunggangi Nataru ini dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang. Kita semua kompak, hadir semua Kapolda, Dadrim, Kajati, Kabinda, semua Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota juga hadir untuk mengamankan ini. Untuk tempat-tempat wisata bagaimana? SOP-nya sudah jelas. Tempat wisata kita tidak tutup. Ya, ingat, tidak ditutup tapi protokol kesehatan ketat, protokol ketat. Dan yang bisa masuk yang sudah divaksin. Kalau belum divaksin, ya mohon maaf, tidak bisa masuk tempat wisata. Termasuk pertokoan, rumah makan-rumah makan, harus dilengkapi dengan peduli lindungi. Jadi begitu masuk, kalau belum divaksin nggak boleh makan di restoran atau masuk mall. Diketahui ada 21 pos pengamanan di semua wilayah seprovinsi Gorontalo yang akan dikoordinir langsung oleh Polres Kabupaten Kota. Untuk wilayah-wilayah di perbatasan Gorontalo, pos pengamanan adalah lokasi checkpoint untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat. Ada pula posko pelayanan dan posko terpadu.
Keinginan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam memaksimalkan vaksinasi khusus untuk PNS dan tenaga penunjang kegiatan atau PTT dan GTT di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo direalisasikan. Hal ini terlihat dari peninjauan vaksinasi yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie khusus untuk PNS dan PTT atau GTT di Rumah Sakit Ainun Habibie Linggoto pada Senin 27 Desember 2021. Gorontalo, IPERI, harga mati, IPERI, harga mati. Keinginan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam memaksimalkan vaksinasi khusus untuk PNS dan tenaga penunjang kegiatan atau PTT-GTT di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo direalisasikan. Hal tersebut terlihat dari peninjauan Rusli pada pelaksanaan vaksinasi khusus PNS dan PTT-GTT yang dilaksanakan di Rumah Sakit Ainun Habibie, Limboto pada Senin 27 Desember 2021. Rusli menceritakan kebijakan penundaan tunjangan kinerja ini bukan hanya terjadi di Provinsi Gorontalo. Beberapa hari yang lalu bahkan Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan SE terkait penundaan tunjangan kinerja bagi ASN yang belum divaksin. Berdasarkan peninjauan, kurang lebih ada 250 orang ASN yang berhasil divaksin dosis 2 di Rumah Sakit Ainun. Selebihnya diikuti juga oleh GTT yang memang masih banyak belum divaksin, baik dosis 1 dan 2. Total yang akan divaksin untuk PNS dan PTT berkisar 800 orang, sementara untuk GTT berkisar 2.000 orang. Membuat kebijakan dan teman-teman SPPD, alhamdulillah diikuti oleh semua unsur, termasuk juga pernyataannya atau SE-nya dari Pak Mendagri sama, bahwa seluruh ASN yang belum divaksin termasuk GTT termasuk PTT itu sanksinya adalah dikali denda. Jadi saya seharinya, khususnya Pak Mendagri juga mengeluarkan. Hari ini kurang lebih 250 ASN yang mau vaksin kedua dan vaksin ini kurang lebih 800 ASN. Insya Allah PTT terserahkan dan PTT SK-nya tanggal 30 Desember untuk berlangsung tahun, tetapi syaratnya harus sudah divaksin minimal dosis kedua dan keluarganya serta membawa tetangga minimal 5 orang untuk memenuhi persyaratan tersebut. GTT kita dan PTT kita ke 5.000. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo update cakupan vaksinasi per tanggal 26 Desember 2021 di Provinsi Gorontalo dari total sasaran 938.409 orang yang sudah divaksin dosis 1 sejumlah 696.725 atau 74,25%. Untuk dosis 2 sejumlah 406.359 atau baru 43,30%. Pasar Murah NKRI Peduli menjadi salah satu program rutin pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah bergulir sejak tahun 2012. Bedanya kali ini sengaja digelar untuk memperingati Hari Besar Keagamaan Umat Kristiani. Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato menjadi dua kabupaten beruntung digelar Pasar Murah pada Jumat 24 Desember 2021. Pasar Murah NKRI Peduli menjadi salah satu program rutin pemerintah provinsi yang sudah bergulir sejak tahun 2012.
Bedanya kali ini sengaja digelar untuk memperingati hari besar keagamaan umat Kristiani. Kabupaten Bolemo dan Kabupaten Pohuwato menjadi dua kabupaten yang beruntung digelar pasar murah pada Jumat 24 Desember 2021. Di Kabupaten Bolemo, pasar murah digelar di Desa Kaaruyan, Kecamatan Manangu, dan Kabupaten Pohuwato di Desa Karangetan, Kecamatan Dengilo. Dua desa tersebut adalah desa dengan mayoritas warganya beragama Kristen di Provinsi Gorontalo. Politisi Partai Golkar ini pun meminta masyarakat memanfaatkan pasar murah tersebut. Selain bahan-bahannya murah, pasar murah untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang Natal. Ia juga berharap masyarakat Kristiani di momentum Natal ini untuk bisa mendoakan Gorontalo segera keluar dari situasi pandemi COVID-19. Kami mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan tahun baru 1 Januari 2022. Semoga tahun depan kita akan meninggalkan kenangan manis berhenti di sini COVID-19, berhenti di sini yang lain-lain. Insya Allah 2022 ekonomi kita khususnya Gorontalo bangkit kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Pasar murah menjual 8 komoditi dengan harga murah. Beras hanya dijual Rp25.000 untuk 5 kg, gula pasir 1 kg dihargai Rp10.000, minyak goreng 1 liter dijual Rp10.000, dan telur Rp10.000 per 10 butir. Ada juga cabai, bawang merah, dan bawang putih, masing-masing 0,5 kg seharga Rp10.000. Ikan cakalang premium 1 kg dijual Rp10.000. Selain menggelar pasar murah, di tempat yang sama juga digelar vaksinasi massal bagi masyarakat setempat. Usai divaksin, masyarakat mendapatkan bantuan beras 5 kg. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan monitoring pekerjaan rehabilitasi jaringan pengairan daerah irigasi Bulia di Desa Sidodadi, Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Bolemo pada Kamis 23 Desember 2021. Berdasarkan hasil monitoring, progres pekerjaan fisik sudah mencapai 80%. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan monitoring pekerjaan rehabilitasi jaringan pengairan daerah irigasi atau DI Bulia di Desa Sidodadi, Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 23 Desember 2021. Hasil monitoring progres pekerjaan fisik sudah mencapai 80%. Saluran jaringan DI Bulia yang dikerjakan tahun ini sepanjang 328 meter yang didanai oleh APBD Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2,5 miliar. Wagub menjelaskan pembangunan saluran jaringan irigasi ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani. Dari laporan pihak pelaksana, sebanyak 70 pekerja diturunkan untuk memacu penyelesaian pekerjaan hingga 30 Desember 2021. Pantauan di lokasi, selain pekerjaan pembuatan saluran, ada juga aktivitas perakitan rangka besi yang akan digunakan sebagai jembatan untuk pipa saluran yang melintasi sungai. Saya melihat pekerjaannya sesuai dengan progres. Sekarang ini sudah kurang lebih persentase fisik hampir 80%. Dan diharapkan sampai dengan 30 Desember ini bisa mencapai 100%. Pengairan ini penting dalam rangka untuk meningkatkan
produksi dan produktivitas pertanian. Nah, sesuai dengan laporan, insya Allah rehabilitasi jaringan DI Gulia ini kalau sudah selesai dapat mencetak sawah kurang lebih 100 sampai 200 hektar. Ya, tentunya ini menambah luasan areal daripada pertanian sekaligus bisa meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Gorontalo ini. Jelang berakhirnya tahun anggaran 2021, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan dana alokasi khusus. Salah satunya adalah pembangunan tempat pemasaran ikan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Kabupaten Gualemo. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda dimanapun. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan sampai jumpa. Jelang berakhirnya tahun anggaran 2021, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo dan dana alokasi khusus. Salah satunya adalah pembangunan tempat pemasaran ikan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Tilamuta, Kabupaten Gualemo. Pembangunan tempat pemasaran ikan merupakan salah satu proyek pekerjaan pengembangan PPI Tilamuta yang memperoleh DAK tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp408,7 juta rupiah. Dari pantauan di lokasi, pembangunannya masih menyisakan pekerjaan finishing pada beberapa bagian. Tempat pemasaran ikan ini baru 76%. Nah, saya harapkan kepada kontraktornya untuk menambah tenaga kerja, kemudian diatur siang dan malam agar supaya sampai dengan tanggal 28 itu bisa mencapai 90%. Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sila Botutihe dan Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, juga meninjau pembangunan dermaga perikanan yang lokasinya masih dalam kawasan PPI Tilamuta. Pembangunan dermaga yang memperoleh alokasi dana sebesar Rp1,25 miliar rupiah ini, pekerjaannya telah rampung 100%. Total alokasi dana pengembangan PPI Tilamuta tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,09 miliar rupiah. Selain dua proyek pekerjaan itu, ada juga pekerjaan jaringan dan instalasi listrik senilai Rp731,5 juta rupiah dan pembangunan fasilitas air bersih senilai Rp142,5 juta rupiah. Dermaga surut, saya lihat sudah 100% dan kualitasnya cukup baik. Dan secara keseluruhan, kedua proyek ini benar-benar menjadi kebutuhan bagi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gualemo.